That was a break on here. This is Badonk. Badonk still drives forward. Still Badonk, Marcelino! Still Marcelino! خطيرة جدا خطيرة جدا يربط لا اندونيسيا جان جان اندونيسيا جان جان عرب كندم عرب كندم عرب كندم Reaksi dunia saat skuad Garuda buat menangis Arab Saudi di GBK. Timnas Indonesia gebuk Arab Saudi, komentar Bio Colin bikin geger. Dedikasikan kemenangan untuk supporter, Kelvin Verdong banjir pujian. Erling Haaland ikut nimbrung saat Marcelino Ferdinand tampil memukau bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia tampil garang, Roberto Mancini girang, Arab Saudi alami kekalahan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesuksesan tim nasional Indonesia meraih kemenangan atas Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia membuat media-media sosial dihebohkan dengan pemberitaan soal skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia berhasil menggulung Arab Saudi berkat brace Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan ke-57. Ini jadi kemenangan perdana bagi skuad Garuda sejak memulai perjuangannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, pasukan Garuda harus menyerah oleh raja terakhir Asia dengan skor sangat telak yakni 4-0. Namun, cambukan diberikan Erick Thohir usai dihajar Jepang, dan akhirnya skuad merah putih mampu membuktikan kapasitasnya di kancah Asia. Arab Saudi yang datang ke Indonesia dengan ambisi penuh harus rela pulang dari tanah air ke tanah suci tanpa membawa apapun. Kemenangan bersejarah ini nampaknya menarik atensi dari berbagai belahan dunia. Bahkan media-media di dunia pun ikut menyoroti kemenangan dramatis skuad Garuda atas Arab Saudi. Media-media tersebut mengatakan jika skuad Garuda berpotensi mencatatkan sejarah gemilang dengan lolos ke Piala Dunia. Apalagi persaingan di grup C ini masih memungkinkan timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke ajang pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Mulai dari media Amerika, media Vietnam, media Inggris, media Malaysia, media Jepang, media Korea, dan media Thailand. Mereka memprediksi jika pasukan Garuda akan mewujudkan mimpi mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi malam kemarin. Kemenangan ini pun dirayakan publik sepak bola nasional, tak terkecuali mantan bek timnas Indonesia Bio Paulin. Bio Paulin lewat akun X miliknya berkomentar soal kemenangan tim nasional Indonesia. Namun, cuitan dari Bio Paulin ini bikin geger netizen. Meski timnas sudah menang, Bio masih rasa ada yang kurang di timnas. Ternyata pertandingan ini tidak ada strategi lemparan jauh Permana Arhan, ujar Bio Paulin di akun X miliknya. Permana Arhan yang dituliskan Bio Paulin itu besar kemungkinan ialah Pratama Arhan. Cuitan Bio Paulin itu pun banyak dikomentari oleh netizen. Tercatat ada 27.000 tanda like pada cuitan Bio Paulin tersebut. Di sisi lain, kemenangan atas Arab Saudi membuat tim nasional Indonesia meroket dalam konfigurasi klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin, hasil 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan 2 kekalahan berada di posisi ketiga. Skuad asuhan Shin Tae-yong menggeser Arab Saudi setelah unggul head-to-head, serta Bahrain dan Cina di posisi bawahnya. Bek tim nasional Indonesia Kelvin Verdong sangat gembira timnya mampu mengalahkan tim nasional Arab Saudi. Kelvin Verdong merasa sangat bersyukur atas kemenangan ini. Ia mendedikasikan kemenangan ini untuk para supporter skuad Garuda. Melalui akun resmi timnas Indonesia, Kelvin Verdong mengaku sangat gembira timnya bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Menurutnya, kemenangan ini punya arti yang besar tidak hanya untuk para pemain timnas Indonesia, tetapi juga seluruh warga Indonesia. Di kesempatan ini, Verdong tidak lupa memberikan atribut untuk para pendukung tim nasional Indonesia, terutama yang hadir di SU GBK.
Ia menyebut kemenangan ini bisa diraih timnya berkat dukungan tanpa henti para supporter timnas Indonesia sejak awal hingga akhir laga. Bisa menang hari ini rasanya sungguh luar biasa. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan. Kalian sungguh luar biasa, ujar Kelvin Verdonk. Adapun pada laga ini, Kelvin Verdonk merupakan pemain yang tampil sangat baik. Bahkan menurut data SofaScore, Verdonk merupakan pemain yang mendapatkan rating tinggi, yakni 7,9. Dia hanya kalah dari Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol. Hal inilah yang membuat Kelvin Verdonk banjir pujian dari publik tanah air karena selalu tampil dengan baik di setiap laganya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menuai hasil positif saat melawan Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari segi penguasaan bola, tim Garuda bahkan hanya mencatatkan 23% possession, akan tetapi timnas Indonesia tampil lebih efektif dibandingkan Arab Saudi. Jesus dan kawan-kawan berhasil menciptakan 6 shot on target dari 13 kali percobaan ke gawang The Grand Falcon. Dari 6 shot on target tersebut, 2 diantaranya berbuah gol bagi timnas Indonesia. Hebatnya, 2 gol tersebut semuanya dicetak oleh wonderkid skuad Garuda yakni Marcelino Ferdinand. Berkat brace-nya itu, Marcelino pun terpilih sebagai man of the match dan mempersembahkan 3 poin pertama untuk tim Garuda. Kehebatan jebolan tim muda Persebaya Surabaya itu pun rupanya terdengar sampai ke luar negeri. Banyak media luar negeri yang ikut membicarakan soal sosok Marcelino. Salah satunya adalah akun Instagram 433 yang sering membahas soal sepak bola dengan perspektif lebih santai. Dalam salah satu unggahannya, 433 membuat foto yang menampilkan Marcelino meraih Ballon d'Or 2025. Unggahan itu pun langsung ramai dipenuhi oleh likes dan komentar dari netizen Indonesia. Namun, ada pandangan menarik dari daftar akun yang menyukai unggahan soal Marcelino itu. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, ikut memberikan likes pada unggahan tersebut. Netizen Indonesia pun ramai-ramai memberikan tanggapan. Namun sayangnya, Haaland hanya memberikan like saja dan tidak ada komentar apapun yang diungkapkan oleh Haaland. Pelatih asal Italia, Roberto Mancini merasa senang setelah timnas Arab Saudi menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia. Kebahagiaan Mancini terlihat jelas saat ketika dirinya menyukai unggahan akun Instagram resmi timnas Arab Saudi yang memposting hasil akhir pertandingan tersebut. Diketahui, Roberto Mancini pernah menjabat sebagai pelatih Grand Falcons dari Agustus 2023 hingga Oktober 2024. Selama masa kepemimpinannya, Mancini memimpin tim dalam 18 pertandingan dengan hasil yang kurang memuaskan. Diketahui dirinya memiliki catatan hanya 7 kemenangan, 5 hasil imbang dan 6 kekalahan di Piala Asia 2023, sehingga Arab Saudi tersingkir di babak 16 besar serta mengalami kesulitan di 4 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan dalam 4 pertandingan di grup C, Arab Saudi hanya berhasil meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Salah satu hasil imbang tersebut terjadi saat melawan tim nasional Indonesia di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia. Akibat serangkaian hasil buruk ini, Mancini terpaksa meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Arab Saudi dan ia digantikan oleh pelatih asal Prancis Hervé Renard yang sebelumnya pernah menangani skuad Grand Falcons dari 2019 hingga 2023. Still drives forward, still Marcelino, still Marcelino!